Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucap melainkan kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah. Dan senantiasa kita selalu dan selalu bersalawat kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia dan hikmahnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang urgensi iman. Kehidupan di dunia, kita hidup bersama orang-orang yang kita cintai. Hidup bersama keluarga, bersama orang tua, bersama istri, bersama anak. Pertanyaannya adalah, apakah kita nanti di akhirat akan hidup berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai selama di dunia? Karena di hari kiamat, di hari akhirat, tidak ada yang bisa untuk mempersatukan kecuali dengan keimanan. Allah berfirman, faqala ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian imannya ini diikuti oleh keturunannya. Artinya kalau orang tuanya rajin sholat, diikuti oleh anak keturunannya mereka rajin sholat, mengikuti iman apa yang dikerjakan oleh orang tua-orang tuanya, maka alhaqna dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan, kata Allah, keluarga-keluarga mereka. Jadi kalau kita ingin berkumpul di akhirat nanti, kuncinya adalah mari ikat keluarga kita dengan keimanan. Tanpa iman, jangan mimpi kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iman, ada tiga urgensi iman. Yang pertama, innal iman huwa ra'su malin li ta'atillah. Iman itu adalah modal utama untuk kita taat kepada Allah. La ta'ata liman la lahu imanun walau kana musliman. Orang tidak akan taat kepada Allah, tidak akan berbakti kepada Allah, tidak akan menjalankan sholat, puasa, dan lain sebagainya kalau tidak ada iman di lubuk hatinya, walaupun ia seorang yang muslim. Makanya kalau kita bertanya, kenapa banyak orang Islam yang mencuri? Banyak orang Islam yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Jawabnya, karena iman belum masuk ke dalam lubuk hatinya. Selama iman belum masuk ke dalam lubuk hatinya, walaupun ia seorang yang muslim, ia tidak akan taat kepada Allah. Karena Islam bukan simbolik, Islam bukan nama, tapi Islam adalah perilaku yang ditunjukkan, dicerminkan dari keimanan pribadi orang muslim. Artinya hanya orang yang beriman inilah yang akan taat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Urgensi iman yang kedua adalah al-iman huwa al-man'u anis sayyi'at. Iman itu adalah pencegah daripada kejelekan. Kita bisa bayangkan pemirsa, kalau ada mobil tanpa rem, itu pasti nabrak, pasti masuk ke dalam jurang. Kenapa? Tidak ada rem. Begitu juga dengan manusia tanpa iman di dalam lubuk hatinya, sayati kullama harramallah, ia akan mendatangi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Main judi tabrak. Kenapa? Enggak punya iman. Maka iman penting sebagai rem di dalam diri kita agar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, urgensi iman adalah adatun li tauhidil ummah al-islamiyah, yaitu sebuah adat, sebuah alat untuk pemersatu umat Islam. Umat Islam tidak akan bersatu kecuali kalau diikat dengan keimanan. Kita bertanya saat ini pemirsa, kenapa banyak sesama muslim
antar madhab, antar golongan, antar partai, antar organisasi saling ribut, saling mencaci maki karena tidak didasari oleh keimanan. Tapi orang yang beriman yakin pasti akan senantiasa mengedepankan persatuan daripada perbedaan. Sehingga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membuka mata hati kita. Saya Ustaz Muhammad Syahid Joban, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.